Upaya mendorong produksi perikanan seperti udang dan ikan dari petani tambak atau petambak di Kota Tarakan terus dilakukan Dinas Perikanan Kota Tarakan, di mana petani tambak didorong tidak lagi menggunakan cara tradisional dalam kegiatan budidaya yang dilakukan selama ini. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan Kota Tarakan, Asmuni, mengatakan ada banyak metode modern yang bisa digunakan petani tambak. Salah satunya dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus sp, di mana dengan memanfaatkan bakteri baik tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan udang dan petani tambak bisa memberikan probiotik Lactobacillus sp pada pakan pertama. Adapun untuk mengajak petani tambak untuk menerapkan hal tersebut harus ada yang menjadi percontohan terlebih dahulu, karena dirinya menilai petambak baru mau mencoba hal tersebut bila sudah ada petambak yang berhasil. Terkait rencana percontohan bersama KPW BI Kaltara di daerah Karanganyar Pantai memiliki risiko yang tinggi karena menggunakan kualitas air yang banyak dari rumah tangga. Adapun pola percontohan yang dilakukan merupakan upaya memberikan sosialisasi ke masyarakat terutama para kelompok petani tambak. Pihaknya sendiri akan terus menggarap agar bisa dikembangkan dengan instruksi dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara terkait penggunaan bakteri Lactobacillus sp. Dirinya menerangkan bahwa metode tradisional selama ini masih menggunakan pemberian pupuk, sedangkan menggunakan Lactobacillus sp bisa mengurangi penggunaan pupuk. Kita untuk melakukan ini, kita harus terus kasih contoh nih, masyarakat kita nih. Jadi yang selanjutnya kami akan lakukan lagi percontohan bersama BI itu di daerah Karanganyar Pantai. Nah, dengan resiko tinggi, dengan kualitas air yang mungkin banyak rumah tangga. Nah, kita lakukan. Jadi tahapan untuk sosialisasi masyarakat, terus kita beri contoh. Jadi masyarakat kita begitu dia berhasil akan mencontoh gitu lah. Jadi banyak metode, jadi pola modernisasi, pola yang biasa, pola yang ada sekarang ini di modern juga bisa. Nah, kan kalau pakan kan harus berubah pola dari intensif, semi intensif, tradisional. Tapi dengan Lactobacillus cuma aku menjaga kualitas air dan penyediaan pakan alaminya gitu. Nah, itu untuk Lactobacillus. Di tradisional plus modern juga bisa. Jan Nuryansyah melaporkan.